bagus. Kita coba dengan jarak yang lebih jauh dari lantai ini, dari paving ini. Ini agak jauh, agak lebih tinggi dari tadi, daripada tadi. Kita tunggu azan selesai. Oke, kita nyalakan. Lebih bagusnya jarak antara moncong api dengan bahan yang dibakar itu lebih bagus, lebih dekat, lebih bagus gitu. Jadi lebih maksimal, tidak boros. Cara mematikannya seperti kemarin. Ya, kita matikan, tutup secara rapat ya. Secara rapat, pastikan sudah rapat. Matikan blower dan tutup kran pada regulator. Nah, lepas regulatornya dari tabung. Jangan lupa selalu rendam tabung gas di dalam bak air berisi air hangat atau netral. Kalau dirasa sudah dingin airnya, ditambah lagi supaya tekanannya stabil. Terima kasih. Assalamualaikum.